256, sekarang sudah 631 rumah. Sebenarnya antisipasi serta percepatan agar kemudian masyarakat bisa tinggal lagi ke rumah masing-masing dalam kondisi yang layak saja. Nah, ini sehingga kita lakukan percepatan, termasuk juga tadi untuk memperbanyak posko. Beberapa semua mandiri bebas, nanti di akhir bisa diklaimkan ke BPBD, ke Basnas sesuai dengan HPS yang sudah ada atau standar satuan harga yang sudah ditetapkan oleh kabupaten. Jadi, memang diberi keleluasaan untuk secepatnya melakukan eksekusi, memperbaiki rumahnya masing-masing yang biaya materialnya kemudian bisa diklaimkan.